Seorang perempuan yang kita sebut sebagai ustazah berdoa dengan sangat menyakitkan hati bangsa Indonesia. Ya kita dengar sendirilah doanya. Kalau sampai tidak kau menangkan kami, maka aku khawatir tidak ada lagi yang menyembahmu. Siapa yang kamu maksud itu? Dua calon ini sama-sama muslim. Pak Jokowi muslim, Pak Prabowo muslim. Wakilnya Pak Jokowi, Kiai Ma'ruf, amin. Wakilnya Pak Prabowo santri milenial. Kenapa kau sebut kalau salah satu kalah, kalau tidak memenangkan dirimu, tidak ada lagi akan menyembah Allah? Ini doa apa? Mbok mikiro. Ini orang berdoa, serem, saya gak bisa membayangkan. Jangan begitu berlebihan. Acting boleh, tapi jangan berlebihan. Sama-sama beragama, berbangsa, bernegara. Kita lindungi bangsa ini.